Cuman setelannya ini sama ini aja ya. Ini sama ini aja, mudah kan? Ini obat petir aman lagi dari oblak ya. Cuman bisa kita bisa lakukan servis sendiri. Mudah, hemat, nggak perlu biaya. Sahabat Kuprai, salam sehat selalu, salam jumpa lagi bersama kami channel PM Kuprai ya. Di sini kami berbagi pengalaman tentang untuk perbaikan homestir ya, homestir Lapario yang biasanya oblak-oblak ya. Ya blok-blok kalau di saat kena posisi tidur atau jalan jelek ya, itu mudah ya, alatnya cuman palu sama obeng aja. Oke, yang penting kita bisa buka box ini ya, box ini dulu kita buka semua. Oke, kita buka ini, kendalanya ada di sini ya. Ini mudah, hanya cuma muterin ini sama ini. Kalau kita kalau nggak perlu ke bengkel, kita pun bisa ya dengan modal pengalaman dari YouTube juga, ambil positifnya, ya mungkin bisa amat membantu ya. Kita bisa ngerjain sendiri, nggak usah ke montir ya. Mudah, cukup mudah. Nggak sampai 1 jam selesai. Oke. Ini kita kendor ya. Ini kan kendor. Kendoran nih. Ini kendor dia. Ini kan motor ya masih baru lah. Ini udah pasti ya. Setelan homestirnya ini kita setel ulang ini. Biar tidak oblak ya. Ini cukup kita getok di sini aja sampai ini ya, kita getok sampai kencang ya, sampai kencang. Oke. Setelah kencang, yang baut atas ini kemungkinan kendor, kita ketok aja sampai benar-benar kalau ini kendor ya, kalau kita putar aja sampai dia kencang ya, sampai dia kencang ya. Kalau pakai kunci kan ribet nih, pakai bisa sih. Kunci ini cuma harus buka-buka. Tapi cukup dengan tangan mau obeng aja. Sampai. Kenceng ya, tapi jangan terlalu keras ya. Jangan terlalu kenceng banget. Sampai dia kenceng. Nah, pengaturannya hanya di sini ya. Pengaturannya hanya ada di sini untuk caranya, nggak usah kenceng-kenceng banget. Nah. Oke, setelah ini agak kenceng. Nah, ini udah nggak ini lagi ya, gue ya. Ini kita balikin lagi, ketoknya balikin lagi ke arah belakang kanan ya. Yang tadi kita ke sana, kita buka lagi, kita kencengin ke sini. Kenceng, ini udah kenceng, nah kita tes ya.
Nek, tadi goblok-goblok banget ya. Nah. Nih. Udah hilang ya. Udah hilang ya. Udah hilang goblak-goblaknya. Man, nah tapi jangan terlalu kenceng ya. Nah, ini first step dulu. Kalau kita kencengan nanti oleng ya, goyang dia ya. Ini udah aman. Udah, cuman itu aja. Mudah kan? Mudah dan sangat praktis ya. Nih, alatnya cuman ini aja. Kita kencengin. Kita kencengin ke sana. Kita kencengin ke sana. Terus ini ada yang berbentuk mur ya, baut ini. Lalu kita kencengin lagi ke sana. Setelah ini kenceng, jangan terlalu kenceng banget, yang intinya kan nggak bisa keputar lah intinya kan. Nah, baru kita balikin lagi ke arah yang berlawanan lagi sampai kenceng, baru aman ya. Oke, masa berkuprai. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses selalu. Salam sukses selalu. Jika ini udah nggak bisa di iniin ya, kemungkinan form setirnya rusak ya, itu baru kita ke bengkel karena mungkin ada alat yang harus diganti atau di ya, mungkin diganti lah. Oke, para sahabat kupro ya, nggak bermanfaat, kita juga bukan montir, cuman kita baru bagi pengalaman ya. Kemungkinan lagi nggak senggang, kita mau motor kita kebetulan ada oblak gitu ya, karena sering kena kursi tidur itu cekluk-cekluk, merah banget. Itu bukan apa-apa, yaitu setelan home setir, setelan home setirnya ya, yang kendor. Itu cuman bisa kita bisa lakukan servis sendiri, mudah, hemat, nggak perlu biaya. Oke, terima kasih. Para sahabat kuprai, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat kuprai, ini langkah pertama yang kita kerjakan atau kita putar ini ya. Ini kita kencengin kencang mungkin ya, sampai tidak bisa muter lagi. Nah, setelah ini kencang, nah baru yang ini nih kan. Nah, yang ini kita kencengin ke arah sana ya, sama dengan pengetukan tadi ke arah kiri ya. Nih, sampai kencang, tapi jangan terlalu kencang banget ya. Oke, nah ini udah tidak bisa diputar, jangan terlalu keras juga mukulnya, pelan-pelan. Nah, udah kencang, nah kita kembali lagi, kita balikin lagi ininya ke arah sini. Nih, sampai kencang ya, nih ke arah sini. Nah, udah kencang, nah baru pes. Nah, cuman setelannya ini sama ini aja ya. Ini sama ini aja, mudah kan? Nih, home setir. Aman lagi dari oblak ya, aman. Oke, selamat kuprai, semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu.